Basically, orang fikir kalau kita belajar filem, macam mana nak buat cerita aksi macam mana, sedih macam mana, cerita seram macam mana. Kita orang ada belajar cara nak buat cerita begitu, tetapi bukan hanya setakat surface, kita orang ada belajar lebih mendalam lagi. Tahun pertama, korang akan belajar apa itu seni sendiri. Dia seni ni, dia kepala sajalah, tapi dia ada banyak cabang. Antaranya adalah seni lukis, seni bina, seni dalam masakan dan juga seni dalam perfilman. Kemudian lepas korang dah tahu apa itu seni, korang akan belajar apa itu filem. Macam mana filem tu boleh terhasil? Macam mana filem tu wujud? Dan macam mana production yang pertama, iaitu Malay Film Production yang diasaskan oleh Shaw Brothers untuk menerbitkan filem-filem yang dari dulu sampai kini dia menjadi perbualan ramai. Contoh-contoh filem Nasib Si Labu Labi yang diarahkan oleh P. Ramlee, Singapura Dilanggar Todak oleh Omar Rojik dan Anakku Sazali.